Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 tahun lebih kita mengalami musibah pandemi COVID yang dampaknya tidak hanya kesehatan, ekonomi, tapi juga pendidikan. Ketika seluruh pendidikan formal kemarin tiarap online, alhamdulillah kita punya madrasah diniyah, kita punya pengajian di langgar, di masjid, di kampung-kampung yang terus tetap buka meski dengan protokol kesehatan yang ketat. Guru-guru ngaji, para ustadz-ustadzah, merekalah penyelamat pendidikan nasional. Merekalah pejuang-pejuang pendidikan sesungguhnya. Terima kasih untuk para guru-guru ngaji. Selamat ulang tahun yang ke-10 FKDT. Teruslah mengabdi untuk kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, saya Muhammad Yusuf Hudori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.